Ih, dingin banget ya. Halo, begini aja kedinginan. Emangnya lu gak ngerasa dingin, Jack? Dingin juga sih. Yee, kambing. Kukira gak kedinginan lu. Iya, malam ini dingin banget. Kayaknya mau hujan di nanti. Lu udah kelarin laporan belum? Nanti hujan ribet lagi. Udah beres. Jack, itu logistik yang di ujung kayaknya naro bahan mudah terbakar deh. Hah? Maksud lu gimana? Bukannya dia naro-naro alat-alat syuting ya? Ya emang sih. Tapi tadi gue lihat ada berapa truk gitu nganterin kayak gas gitu warna merah. Ah, properti syuting kali. Mungkin itu gas kosong. Oh iya juga, Jik ya. Bisa jadi sih. Yaudahlah, kita cari kopi yuk. Yaudah, dingin-dingin gini enak nih ngopi. Tak, lu yakin gak apa-apa nih? Ini barang udah terbakar loh. Udah, lu tenang aja. Aman semuanya pokoknya. Ini barang cuma nginep semalam kok. Lu udah bilang sama bos emangnya? Alah, bawain lu. Udah, lu tenang aja. Pokoknya, lu jaga nih baik-baik ya. Nanti bagian mau langsung dijemput nih barang. Pokoknya nanti ada bagian buat lu deh. Tenang aja lu. Gitu. Iya deh, gue jagain. Yaudah, gue mau keluar bentar ya. Mau pesen kopi. Nanti lu nyusul aja. Gitu. Nanti gue nyusul. Mau kopi apa lu? Kopi susu aja gue tuh. Oke, nanti gue pesenin. Udah, lu jaga dulu ya. Gue jalan dulu nih. Iya tuh, iya. Aduh, dingin banget lagi. Kurang juga nih, ngerokok nggak ngopi. Samperin mantok lah. Mana tau udah gorengan anget kan? Laper juga nih gue. Waduh, mati gue. Waduh, mati.
bagaimana untuk proses pemadamannya sekarang, Pak? Untuk pemadaman, keseluruhan sudah berhasil kita padamkan. Sekarang kita sedang melakukan pendinginan saja. Apakah ditemukan korban jiwa? Sejauh ini, kita nggak lihat ada korban jiwa, Pak. Di dalam hanya barang-barang saja. Tapi kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Saya mau mendengar penjelasan langsung dari kalian. Apa yang terjadi sebelum terjadinya kebakaran? Wah, saya kurang tahu, Pak. Saya lagi mesen kopi. Ini dia nih. Gini, Pak. Saya buang puntung rokok di samping tabung gas. Wah, yang bener lu. Wah, gila lu. Pantas aja meledak. Waduh, mati kita mah, bos nih. Sudah. Jangan berkelahi. Apa di dalam ada orang lagi selain kalian? Enggak, Pak. Malam ini cuma kita aja yang jaga. Apa kalian sudah hubungi bos kalian? Belum, Pak. Kita belum hubungin bos. Takut juga kita, Pak. Ya, itu urusan kalian. Oke, saya rasa cukup lah. Nanti saya tanya lagi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terus gimana, Cok? Untuk ganti rugi barang-barang yang belum diambil? Sebagian udah dibayar, kek. Terus buat sebagian lagi gimana? Punya duit gak lu? Ya, nanti biar Bejo jual mobil aja, kek. Mobil yang mana yang mau jual? Yang baru Bejo gue beli kemarin, kek. BMW. Cukup emang ya? Ya, harusnya cukup lah, kek. Tapi gak tahu juga deh. Ya udah. Nanti kalau misalnya masih kurang, jual aja mobil gua. Enggak, kek, gak usah lah. Biar mobil Bejo aja. Udah, gak apa-apa, Jok. Nanti kalau mobil bisa kita cari lagi. Yang penting, ini kita selesain dulu nih hutang-hutang kita. Aduh, Bejo jadi gak enak, kek. Udah, tenang aja. Yuk, jangan sedih. Pak Bejo, ada yang bisa dibantu, Pak? Saya mau jual BMW-nya lagi, Pak. Kira-kira laku berapa ya? Loh, kenapa dijual, Pak? Ya, saya lagi butuh uang, Pak. Waduh. Yaudah, kita cek dulu ya, Pak. Ini kalau dari hasil pemeriksaan, Pak, kebetulan kan juga baru dipakai, nggak ada minus berlebihan juga. Paling kita bisa bayarin potong 20% dari harga Bapak beli. Gimana? Aduh, gede banget, Pak, motongnya. Nggak bisa dikurangin. Ya, paling saya bisa kurangin dikit, Pak. Kalau 17% gimana? Gak bisa lagi tuh, Pak. Ya, udah, Pak, itu maksimal. Ya udah, Pak. Gak apa-apa deh. Oke.
Pak Dil.